Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Nuhun upami damang manya, damang majad oge, danget ayeuna mah alhamdulillah nuju sehat wal afiat. Udah mulai musim dingin ya, mamajad udah pakai baju tangan panjang kayak gitu. Jangan bosen-bosen ngobrol sama mamajad ya. Kalau yang bosen ya lewat aja mamajad, mah ngapain di gubris kayak gitu. Cuman mamajad itu seneng aja bikin video kalau pagi-pagi itu. Mamajad itu bangunnya itu tadi jam 5, terus ajak untung nenek gitu ya, jalan-jalan ke depan gitu. Nenek udah sarapan dan sekarang dia tidur. Biasa dia mah pagi-pagi tuh jam 8 udah tidur. Jadi Mama Jan itu mau sarapan. Sarapannya itu bakso. Kalau Mama Jan mah sarapan mah apa aja yang penting mah enak kayak gitu. Terus kemarin itu Mbak Ana itu ke toko Indonesia. Terus Mbak Mama Jan katanya mau nitip apa? Aku nitip bakso gitu, bakso mercon ya. Pingin tahu apa? Aku udah lama gak makan bakso mercon. Yuk, kita masak. Jadi mama jadi tuh pelan-pelan ngomong di dapur karena cucunya nenek lagi tidur. Biasa ngintip mama jadi tuh nggak mau ngerecohin orang gitu ya. Yuk kita masak di dapur. Tuh ini baksonya. Jadi tuh ini tulisannya bakso mercon beranak kikil urat sulung mie ayam jengkol katanya ada juga ya, dan Mama Jad beli mie mercon harganya 200 NT kalau uang Indonesia kurang lebih 80.000 segini ya, oh, segini. Dalamnya itu ada bakso ini, saus sambal ini, saus sausnya ini bawang, namanya seledri sama bawang goreng, dan ada bakso kecilnya ada 3, 3, 4, 5, ada tahu, ada bakso gede, dan ini yuk Mama Jad masak dulu. Biasa Mama Jad punya sayur ini masih ada, sayur ini ya yang lalap suka tuh, tambah segar. Mau ditambahin pakai seledri sama daun bawang ya, biar enak. Sudah tuh. Ternyata direbus itu susah dan direbus di kompor gas itu susah. Aku mau taruh di tengkok saja di iniin tuh. Taruh di tengkok aja karena itu gede. Karena taruh di gas itu malah itu jelek. Direbus dulu. Malah digilir kayak gitu. Susah pisan baksonya, udah seas pisan. Tuh, udah mendidih. Dan mau dituangin ke sini, kasih bumbunya ini. Ini kan seledrinya. Udah siap, yuk kita makan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Jan ngomongnya pelan-pelan. Anaknya lagi pada tidur biasa. Tuh. Bakso merconnya tuh. Tahu enak enggaknya enggak tahu tuh. Bakso 80.000 tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak. Lumayan. Tuh, saya kasih tahu ya.
Tuh. Ini adalah bakso merconnya tuh. Pedas dalamnya itu ada dagingnya. Benar ada dagingnya. Bismillah. Ya, enak. Enak banget, Mama Jana. Apa sih yang gak enak? Tahunya. Wah, pedes. Enak lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bismillah weh, ayo aing ngadahar baso mah. Lanjut ya teman-teman, sebenarnya lagi makan tadi tuh di dapur makan bakso, terus nenek nyuruh itu nyuruh mijitin dulu, jadi mijitin dulu 5 menit tadi tuh. Terus dia nanya, Ami lagi makan, iya sana makan lagi, katanya seperti itu. Jadi sekarang nemenin nenek lagi nonton, nenek nonton di sana, saya di sini gitu sambil makan. Udah agak dingin sih, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu dingin banget. Kadang-kadang dia pengen dipijit siang-siang itu. Kalau bakso enak kan agak dinginan gitu, gak terlalu panas-panas banget. Ini lalaban ini enak suka. Udah lama memang jadi gak makan bakso. Harusnya pakai mie, tapi memang jadi gak pakai mie. Ada sih mie, emang ada. Cuman gak mau aja. Enak banget. Cuma kebanyakan air. Oh, teman-teman tanya, kenapa sih videonya cuma makan-makan, nggak kayak orang lain? Karena Mama Jen videonya cuma makan-makan. Kalau jalan-jalan itu karena nggak jalan-jalan, jadi nggak punya video itu. Suka kuahnya enak. 200 ml. Kalau uang kita itu sekitar 90 ribu satu mangkok, 90 ribu. Ya gitulah. Lebih baik bikin sendiri. Tapi bagi yang bisa, Mama Jerman nggak punya alatnya, jadi beli udah alhamdulillah ada yang bantu. Ini sayurnya. Kerupuknya 100 ml, tiga kantong gini. Pemborosan Mak Majat tuh.
baksonya. Baksonya nggak kenyal sih, bakso mercon. Nanti di Indonesia bakso asli, ini juga bakso asli sih. Enak juga. Enak juga. Pedas. Alhamdulillah. Bakso mercon, halada. Capek, no? Saya makan daging giling agak kenyal tapi lumayan lah, tapi lada, masya Allah, alhamdulillah Rob. Pedasnya kenyang, satu porsi banyak kenyang. Masya Allah. Semua makanan juga enak, Mama Jad menyang. Makanan begini nanti di sebelah kita. Sekian dari Mama Jad, pedas. Lumayan mengobati kangen kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.